Yo pening yang. Mama. Mama. Suan. Wewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dika Ada Vlog. Kali ini di segmen Eating in the Car. Segmen baru. Ini sudah episode kedua untuk Eating in the Car. Kita dari Pasar Bandungan belanja-belanja. Nah, kita juga beli beberapa makanan yang kita makan nanti di mobil. Nah, ini untuk makanan yang pertama adalah gorengan khas Bandungan. Gorengan khas Bandungan. Emang ono gorengan. Ini yo, adalah tahu apa ini? Tahu susur. Tahu susur kayaknya. Yuk kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu susur ini apa ya kok? Tahu susur. Iki apa jenenge? Mau ate kene buke yo. Iki apa ya? Gajal. Kayak legi kita gitu, Isma. Asin enak. Enak guys, sumpah. Enak apa ya? Mantap. Aku. Serok kagak. Ambil kan. Mama. Apa yang sedihnya apa yang aku yang? Bukti lah ngerti aku. Nah kemarin nak aneh. Rasanya apa? Apa ya? Bah? Kue cucur bukan? Apa aku cucurnya sih? Ini sih. Mau ini apa lo? Jual nangis. Itu lo. Apa ya? Telo. Rasanya kok telo ya? Enggak ya? Tahu namanya apa nih guys, cuman enak banget. Manis kayak tela, kayak tape. Tela, ubi. Ubi. Ah, telo, ubi. Telo. Wong Jawa, guys, yo ngomongnya yo telo. Nak, nyakinya. Mbok yo. Sing mau padha. Lumayan sih, lumayan enak. Nunggu aku. Apa ya iki kok iso ngene ya? Aku pasane campur bu sembarang. Nggak cakok. Nggak cakok. Yang ini Rolado. Di rumah biasa bikin, coba kita buat yang kita coba yang dari Bandungan. Enak mana? Bandungan. Ini daun apa? Tung. Singkong. Daun singkongnya masih lepohong, Bang. Rasa lebih pahit yang ini. Kalau di rumah sudah diolah jadi nggak pahit, enak. Tapi masih enak sih. Mama. Yang ini menduan, nggak segede yang kemarin. Kemarin sak wajah. Ini menduan normal. Banyak lebih enak yang ini daripada yang di stadion di Ponegoro kemarin. Tahu kita tahu ini tahu susur kalau mau gorengan apa mau sing misterius ketela apapun sama menduan nggak zong sih enak. Coba habisin ya. Lalu kita juga beli buah nangka. Kedulure durian. Kan padha. Yo. Ke Bandungan beli nangka. Cakep. Manis enak. Mungkin lho, ambek endi? Nangkanya manis, cuman 1 kilo berapa? 35. 1 kilonya 35. Kita beli 1/4 tok, 20.000.
6 on ding. Ya 6 on kok 10.000 ya. Iya mau ngitungnya. Bo. Apa ya? Apa sayang? Kamu minta ini, Mbak menyet-menyet tok sayang. Nak, nak. Nangka tok. Nangnet. Mau nyobain enggak? Ya wes, cokotan aku ya. Yang terakhir kita beli kelengkeng. Kelengkeng Bandungan. Kalau ke pasar Bandungan enggak beli kelengkeng. Kayak enggak ke pasar Bandungan. Kelengkeng Bandungan ini terkenal manis, enak. Enak. Satu lagi. Aduh, satu kilonya berapa? Sudah. Satu kilonya berapa? Satu kilonya tadi ditawarin ibu ini 35, terus tak tawar jadi 30.000. Lumayan 5.000. Turun 5.000. Kira-kira 30 jadinya. 30. Nih. Ada beberapa tapi saya enggak manis ya. Ya mungkin enggak ngerti aku juga dicampurin mungkin ya. Enggak ngerti. Kelengkeng Bandungan. Ya. Lumayan. Angkanya ya manis kok. Angkanya manis toh? Lanjut menghabiskan aku gorengannya aja. Favorit gorengan guys. Tambah lemu. Mana lombok emang? Enggak nak duduk i. Karena. Oh tidak, mau kocok aja. Tambahnya sedikit banget. Jadi pasar Bandungan itu dulu ada di dekat alun-alun, terus sekarang sudah dipindah, alun-alunnya diperbaiki, direboisasi. Alun-alunnya di apa ya sebenarnya? Alun-alunnya direnovasi. Kan jadi lebih bagus. Nanti kapan-kapan kita penanaman kembali. Kapan-kapan kita review alun-alun Bandungannya. Nah, tadi kita ke pasar Bandungan. Tadi ini nggak ada rencana sana, tapi sudah lewat ya. Sekalian mau lihat pasar barunya seperti apa. Terus kita belanja beberapa makanan, sayur juga. Kangen gorengan Bandungan. Yang biasanya di pinggir-pinggir jalan deket alun-alun, sekarang sudah pindah ke tempat baru. Agak minum am. Apa kuyang? Angko ya, nongko melebu kelam. Enggak minta. Ini anaknya masih nangis dud. Oke, gitu aja konten kita hari ini. Makan-makan di dalam mobil. Eating on the car, in the car. Ya, gitu aja ya. Yang penting uploadnya rutin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video-video kita yang lain. Tetap di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye-bye. Waalaikumsalam.